Para pecinta otomotif tentu tidak asing lagi dengan mobil produksi dari Mitsubishi. Mobil pabrikan asal Jepang ini sudah sangat terkenal di Indonesia. Mobil-mobil produksinya banyak membuat jatuh hati para pemburu roda empat di tanah air. Sebagai salah satu pabrikan mobil populer di Indonesia, Mitsubishi selalu menawarkan fitur mobil canggih dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satu yang menjadi produk top seller di Indonesia adalah Mitsubishi Expander. Mobil ini disebut-sebut menjadi pesaing Toyota Rush dan Daihatsu Terios dan Toyota Rush. Namun untuk kali ini mungkin kita tidak akan membahas mobil Expander. Salah satu produk Mitsubishi yang tidak kalah keren adalah Mitsubishi Outlander Sport. Untuk mencari rival yang sepadan dengan mobil yang satu ini mungkin agak sulit. Namun jika disandingkan dengan Honda HR-V dan Wuling Almas, tentu Mitsubishi Outlander juga mampu menonjolkan sisi-sisi dominannya. Tetapi dari semua pabrikan, Mitsubishi menjadi salah satu pabrikan yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta otomotif di Indonesia. Bahkan, bisa dibilang Mitsubishi menjadi salah satu raja di pasar otomotif Indonesia. Salah satunya produk mereka yakni Mitsubishi Outlander Sport sangat dikagumi oleh banyak masyarakat Indonesia. Desain eksterior dari mobil ini sporty dan modern. Hal ini membuat Mitsubishi Outlander Sport banyak digandrungi anak muda zaman sekarang. Dilansir dari kanal YouTube @Magenta Automotive dalam video yang berjudul, Lebih Murah dari Expander. Fitur mewah ada sunroofnya juga, Mitsubishi Outlander Sport. Mitsubishi Outlander Sport ini pun dibekali dengan bumper yang besar dilengkapi pula dengan lampu utama dan lampu kabut yang sudah menggunakan LED. Jadi kalian tidak perlu khawatir berkendara pada malam hari, karena fitur penerangan Mitsubishi Outlander Sport sangat mumpuni. Sementara itu, pada bagian atas Mitsubishi Outlander juga sudah dibekali dengan sunroof. Hal ini yang membuat mobil yang satu ini kelihatan lebih berkelas dibandingkan dengan mobil-mobil sekelasnya. Beranjak pada urusan interior, tampilannya juga menawan lengkap dengan berbagai fitur canggih yang mungkin jarang Anda dapatkan pada mobil lain. Memang, salah satu kelebihan pabrikan Mitsubishi adalah selalu konsisten memberikan yang terbaik untuk mobil produksinya agar dapat memberikan pengalaman berkendara untuk pengemudi dan para penumpangnya. Saat Anda pertama kali masuk pada Mitsubishi Outlander Sport, Anda akan langsung disajikan dengan kesan sporty nan elegan serta menawan. Terlihat dari desain interiornya nampak adanya carbon print yang sudah disematkan pada door panel dan dashboardnya. Untuk memanjakan pengendara, Mitsubishi Outlander Sport pun sudah ditopang dengan premium entertainment system yang dilengkapi dengan fitur kemudahan dalam mengatur audio. Jika terjebak kemacetan, gak usah takut bosan karena audio yang ada di Mitsubishi Outlander Sport ini pun sangat baik sehingga bisa mendengarkan lagu dengan kualitas audio yang mewah. Bahkan bisa karaokean. Lanjut pada bagian kemudi, Mitsubishi Outlander Sport pada setirnya sudah ada panel perangkat audio dengan desain kemudi yang sporty dan juga stylish. Mitsubishi Outlander Sport sudah menggunakan high contrast meter with multi information display sehingga bisa menampilkan pencahayaan yang nyaman untuk para pengemudi serta membuat kemudahan dalam memperoleh informasi. Bagian bagasi Mitsubishi Outlander Sport juga sangat luas. Tentunya ini sangat memudahkan untuk para penumpang yang membawa barang bawaan cukup banyak. Dengan keunggulan ini, meski mobil ini didesain sporty, namun juga Anda bisa gunakan sebagai mobil keluarga. Mitsubishi Outlander Sport dibekali dengan mesin yang bertenaga cukup besar dengan memboyong mesin 1998 cm3 bertype 4B1116 valve MIVEC DOH. Dengan kapasitas mesin seperti ini, Mitsubishi Outlander Sport sebesar memiliki kekuatan 150 PS pada 4200 RPM. Sedangkan torsi yang bisa dihasilkan sebesar 197 Nm pada 4200 RPM. Setelah membahas mesin, tenti tidak akan komplit jika kita tidak membahas fitur canggih tambahan pada Mitsubishi Outlander Sport, yakni fitur keamanan. Fitur keamanan pada Mitsubishi Outlander Sport tidak kalah canggih dengan mobil high class yang sering dijual dengan harga selangit.
Keamanan menjadi sangat penting untuk kendaraan, hal ini untuk menjaga dan mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi di jalan raya pastinya. Mitsubishi Outlander Sport ini pun dibekali fitur keamanan yang sangat lengkap, salah satunya dengan sistem pengereman ABS Anti-Lock Braking System dan EBD. Dengan sistem ABS membuat pengereman secara mendadak bisa dihindari sehingga membuat mobil ini pun tetap stabil. Sedangkan sistem EBD mampu mendeteksi beban berat yang ada pada Mitsubishi Outlander Sport sehingga mampu meningkatkan kemampuan pengereman secara efektif. Rangka dari Mitsubishi Outlander Sport pun juga dirancang dengan material yang kuat sehingga dapat melindungi pengendara dari semua sisinya. Sedangkan untuk melindungi bagian pengemudi, Mitsubishi Outlander Sport juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag dan front seat belt pretensioner serta force limiter. Dengan semua fitur keamanan yang ada, Mitsubishi Outlander Sport dibanderol dengan harga Rp350 juta rupiah sampai Rp380 rupiahan juta layak disandingkan dengan harga Honda HR-V dan Wuling Almas. Sahabat pecinta otomotif, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel kesayangan Anda ini. Dari Mimin, salam otomotif dan sampai jumpa.